kita angkat, kita potong wis cukup. Kok itu kok ben cekrek kepanasan mesti dikno terus nalong. Orang pantenan elok kan dekne iku ana ana. Iki anu mesin nggembro ana tak iki. Nggih. Iki digo anu Mas Bam. Apa lombok kok lomboke kok ijo-ijo arep omah. Kok tak kono PA seneng ngene lho kata nama. Napa nih lombok? Anu ne wes lagi apa takkan besi ilai juga ini buat aku nak seruah-ruah ini dan pos aja orang dulu terang dua. Terus? Terus yang satu itu dijual. Yang satu papa sembelih. Sembelih buat apa? Ya kan biar papa dapat pas itu. Bakarnya. Papa dapat uang sama dapat pahala. Cukup segini aja ya. Kita bikin poin. Batangnya saya juga nggak perlu besar-besar. Kita nanti angkat. Dalam arti kita naikkan. Kita expose crude sekalian dan kita ground kembali ya di pot besar. Kita bersihkan dulu. Kita cek. Kagak seperti apa? Nanti apa? Nanti apa? Orangnya makan laba-laba. Tuin ya, saya juga nggak memerlukan sebuah batang yang terlalu besar untuk ini, karena nanti ini nanti saya expose, dalam arti saya angkat dan sengaja memang nggak saya potongi ya, paling saya fokuskan aja ada beberapa akar yang terlalu gede, nanti saya potong, terus yang agak kecil-kecil kayak gini memang saya biarkan biar dia terlihat lebih natural, cuma saya tata aja mungkin. Oke, langsung aja kita pilihin yang mana yang dipakai. Mukanya kalau nggak dari sini. Sebenarnya kalau untuk akar, nah ke sini kurang ya. Sini paling mirip mukanya. Itu gampang lah itu nanti. Nanti kita akar, kita naikkan, kita expose. Dia jadi akar gandum. Kita bikin seperti fikus rencananya. Thank you.
Ya, kita ekspos. Nanti memang tanamnya memang segini saya rencananya itu. Jadi memang untuk angkar ini saya tonjolkan dan memang programan saya juga hanya saya tata. Karena kenapa? Saya ingin terlihat lebih natural ya. Untuk percabangan juga saya juga nggak ingin terlalu besar karena target saya juga kecil nantinya. Saya hanya mengekspos bagian ini aja, bagian angkar, biar terlihat. Dan banyak sebenarnya yang dominan yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, itu dominan ya. Seharusnya yang kecil-kecil kayak gini itu memang dibuang. Tapi saya biarkan aja karena memang saya ingin terkesan lebih natural. Nah ini dari sisi sini juga, ini banyak yang kecil-kecil ya, ini banyak akar gantung. Kesannya itu lebih kayak fikus. Nanti kalau saya biarkan, saya hanya mengarahkan, kalau memang ada yang nyilang saya arahkan, nyelengan saya arahkan gitu aja, enggak apa namanya, istilahnya enggak se ekstrim saya pecah, karena memang melihat YouTube-nya Kang Blandong kemarin ya, kalau dipecah itu memang merambat banget betul, itu di sana itu ada yang saya pecah, akarnya juga udah bagus, nanti setelah ini video saya tunjukkan ya untuk yang pecahan sana. Cuma memang belum saya program karena akarnya masih segini-segini. Untuk yang ini memang saya fokuskan seperti ini aja. Saya memang berbatang twin. Yang ini kepanjangan mungkin nanti juga saya cut. Ini tangan ini cuma saya arahkan seadanya gitu aja. Saya nggak terlalu ekstrim lah. Nanti kita bikin cabang-cabang. Kita fokuskan pada akar. Untuk yang saya pecah. Ini yang saya pecah kare ya, dulu ini berdiri tapi terak angin malah jadi ambruk kayak gini. Kare sudah bagus ini, nanti kita tarik, kita bikin ini aja yang cabang utama. Tapi ini pun juga saya liarkan, dalam arti akar nggak saya tata, saya biarkan gitu aja. Untuk yang ini adalah semi sliding, baru saya potong ya karena keseimbangan sudah dapat. Seperti ini juga bagus, ini sliding, ini juga yang ini rough ya, dua batang ya, ini sebenarnya batang ambruk, malah ini tinggal cutting aslinya. Cuma ya ini kesalahannya memang telat program, akhirnya kebiasaan dari apa namanya murbe itu, kalau dari segini nggak kita arahkan itu pak cabang pasti seperti ini, dia bakalan ke atas kayak gini, nggak mau ke samping. Ini seperti dengan karakter fikus amplas hitam ya, amplas hitam itu kalau dari kecil nggak kita arahkan dia pasti akan mepet seperti ini. Ini nggak saya arahkan, telat ini saya. Nanti ini beberapa juga saya cut, kita cutting aja, kita main cutting. Terus kita bikin raf di sini, ada dua ya, tiga, satu, dua, tiga yang besar dan dominan yang kecil. Oke, gitu aja videonya ya. Saya tak ijik, saya sudah sangat gatal sekali hari ini. Ini mumpung saya liburan di panti ceritanya, nggak ada kegiatan, mending kita utak-utak bonsai yang ada di sini. Nanti yang di sana yang saya program dulu itu juga sudah saya cek akarnya dan memang lumayan ya. Akhirnya mungkin suatu saat saya videokan, tapi untuk sekarang cukup yang ini dulu aja. Oke, terima kasih, salam candun, salam hormat, salam sobat Rambu Indonesia.